Kalau mau gurah mesin ya, caranya ya kita tinggal buka busi, empat businya. Kita masukkan cairan gurahnya ini, kita semprotkan ke lubang-lubang busi. Setelah cairan gurah sudah masuk ke empat businya, kita tunggu 15 sampai 30 menit baru nanti kita sedot untuk cairan gurahnya. Setelah 30 menit baru kita sedot untuk cairannya. Kita pakai alat sedot buatan sendiri ya. Ya, fungsinya sih sama, cuman ini buatan kita buat sendiri. Kita coba sedot dulu. Kotorannya ya, setelah kita sedot kotoran yang ada di sini, kita coba lagi. Ini kan belum bersih sempurna, nanti kita sini dikasih kayak kardus, kita setat buat bersihin apa ya, sisa karbon yang ada di ruang bakar biar benar-benar bersih karbon yang ada di ruang bakar. Setelah bersih dan dirasa cairan karburator cleaner udah keluar semua, baru kita pasang businya. Sudah kepasang busi sama kabel businya, kita tinggal start mesinnya.